Again, so for today's video aku bakal bikin rainbow squishy tag. Rainbow squishy tag itu nunjukin squishy squishy yang sesuai dengan warna rainbow gitu deh. Pastinya kalian udah tahu dong. Dan ya guys, langsung aja kita mulai video ini. Sebelum aku mulai, jangan lupa untuk like dulu video ini, komen dan juga subscribe. Caranya gampang banget kan, bisa lihat di video ini. Nah, daripada kelamaan, yuk langsung aja kita mulai ke rainbow squishy tag-nya. Untuk merah aku punya I Bloom Strawberry. Ini tuh slow banget, recommended banget sih, slow banget, like just kidding, ini sebenarnya nggak begitu slow, tapi aku nggak tahu kenapa ini nggak slow. Padahal ini I Bloom. Yang tahu so comment down below ya. Next yaitu Jingga, aku pilih SG Squishy Cat. Ini tuh orange ya. Ini sebenarnya ada packagingnya, but aku copot. Ini ada tagnya by the way. So cute. Next untuk kuning aku pilih Mother Garden Duck, I guess ducky atau ayam ya, kan komen dong di bawah. Dan ini yang replika, ini kuning kan, but belakangnya itu super textured. Next untuk warna hijau aku pilih Lucio the Patissier Kavimak. Nah, ini tagnya. Ini hijau-hijau Tosca gitu, pretty banget, tapi sayangnya squishy-nya nggak begitu slow. Lanjut untuk warna biru, aku pilih Only Sweet Cafe Donut. Yang udah rare itu loh, yang mahal banget itu loh, yang rare banget, yang gampang cracks, yang... Here's the squishy. Untuk nila aku pilih Chawa Italian Bread, ini yang jumbo. Ini tuh udah rare dan oh my god, seru banget. One hour later. Masih rising. Recommended banget sih, tapi sekarang udah rare jadi kalian bisa beli yang ini, masih slow banget. So, yep. Dan terakhir yaitu warna ungu aku pilih Percy the Rabbit, ini by Cowcap Aisyah, dan ini warnanya ungu. But my camera is not good right now. So that is for today's video. Kalau kalian suka jangan lupa give a like, comment dan juga subscribe. Dan ya, follow all my social media aku udah down below in the description box. See you guys later. Bye bye.